sukses dan tentu itu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dan syukur karena kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini bisa informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-8. Yang pengen adik Bella temui. Oh, cita-citanya. Ayo, cita-citanya kepengen jadi apa ya? Dokter hewan. Kepengen jadi dokter hewan. Kenapa kok dokter hewan ya? Kok enggak dokter gigi aja? Kenapa kira-kira? Suka hewan. Oh, suka hewan. Pecinta binatang ya? Oke, iya. Ya, ini Pak. Iya, karena hari ini merupakan malam spesial ya, jadi ada banyak harapan dan juga doa-doa yang tertuang pada malam hari ini dan diamini oleh adik-adik dari Panti Asuhan dan juga Yayasan Sepasuruan. Dan insya Allah kami yakin harapan dan doa-doa itu kemudian foto dulu yang cantik sebentar ayo. Ya, lebih jaya lagi. Amin. Lebih manfaat dan barokah lagi. Amin. Dan semua jajaran pimpinan yang terkait di Warta Bromo diberikan kesehatan. Amin. Kelancaran rezekinya. Amin. Dan juga dipanjangkan umurnya. Ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhatana wa sahih umurana wa hasil maqasidana. Allahumma tanna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana. Min ahli ilmi, min ahli al-Qur'an. Dek, seneng enggak nonton bioskop ini, Dek? Senang. Pernah enggak sebelumnya nonton bioskop? Belum pernah ya? Gimana perasaannya bisa nonton bioskop bareng-bareng sama teman-teman? Seneng. Bioskop ini, Dek? Seneng. Belum pernah ya? Belum. Pertama kali berarti ya? Gimana kesan nih perasaannya? Nangis. Kenapa? Kita ya. Kenapa orang? Filmnya tadi seru ya. Apa ceritanya film tadi, apa kok bisa nangis? Masih saya kepada orang lain dan mengingat orang lain, memikirkan diri sendiri dan orang lain. Kalau filmnya memang luar biasa, tapi yang lebih luar biasa adalah penyelenggaranya. Baru kali ini media, khususnya Warta Bromo, mengadakan hiburan untuk anak yatim. Kalau biasanya anak yatim paling diberi santunan, ini diberi santunan diajak nonton film. Rata-rata mereka memang belum pernah masuk ke studio. Jadi yang lebih luar biasa.